Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayatullah dari Pasangan Han Padulaksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu daerah yang mana agak lumayan. Di sini itu ada sungai ya, yang konon katanya sungai ini banyak interaksi dan kata penduduk sekitar bahwa di sekitaran sungai ini banyak beberapa pusaka ya, ada beberapa orang yang sering bermimpi tentang pusaka di sini. Ada orang-orang spiritual juga yang bertirakat di sini. Konon katanya di sini itu banyak pusaka. Nah, pada malam hari ini kita akan coba hunting pusaka lagi di area sekitaran sungai ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share di media sosial kalian channel YouTube Pasangan Han Padulaksa Soreang. Oke, coba ikuti saya yuk. Ini loh, agak lumayan terjal pemirsa tuh. Tiap-tiap. Oh, Akbar. Jati F. Ini kayak ada cahaya ya. Oke. Hati-hati ya, lubang. Ini gitu, kadionya. Es. Apa tuh? Kirain ular, kodok, F. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini jalanannya gini banget. Ih. Ah. Oke. Okay. Ah, ini pemirsa sungainya agak lumayan terjal juga. Konon katanya di sungai ini banyak interaksi-interaksi metafisik ya, pemirsa, dan ada beberapa pusaka juga kata warga sekitar. Kita akan coba, siapa tahu ya, ada pusaka yang mau ngikut kita hunting. Oke, saya akan melakukan sebuah ini dulu ya. Interaksi dulu ya. Ada suara itu. Hadir. Hadir. Saya akan mencoba melakukan sebuah interaksi dulu pemirsa ya. Ada sesuatu yang menarik saya pemirsa. Ini kita, aduh, ada yang menarik juga. Ini kita baru mau interaksi pembukaan dulu gerbang gaib. Sudah ada pusaka yang ketarik ke sini nih. Tapi situ licin, takutnya kena air. Sini F, sini aja. Aduh, hati-hati, licin F. Ini patah-patah kuat untuk yang bisa dikeluarkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Allah. Ini ada pusaka yang datang. Perhatikan, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam hadam. Ya khadam Allah. Ya khadam Allah. Ya khadam Allah. Ya khadam Allah. Sil, zat, sifat, wujud. Sil, zat, sifat, wujud.
licin ep, eh. Sini sini sini. Allah. Sini. Lihat sini. Dia lari, dia lari. Bismillah. Zatullah. Sifatullah. Wujud. Eh, ini pingsan. Ini pingsan. Aduh, aduh. Lihat. Oke. Ini mustika tadi nyempelin ke saya nih, gak tahu jenis mustika apa. Tapi kayaknya dia ada stylenya ya, ya. Oke. Tuh. Kata nih. Tadi lo ada labu. Gitu. Oke, pemirsa, coba di shoot ke atas, F. Di sini ada pohon apa nih? Pohon apa, F ya? Enggak tahu juga sih, tapi saya merasakan energinya itu besar di sana. Di ini saya saku dulu kali ya, sakuin dulu. Tunggu aja sini, F ya. Soalnya takutnya ini air nih. Di situ ada energi besar. Di sini ada pusaka besar nih. Jangan coba menariknya ya, pemirsa. F stay situ aja, we. Tawe cangan. Tentang pati deket. Ringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya makhluk Allah. Wahid bagaib. Adil. Sudah. Ya. Tunjukkan eksistensi kalian, hadir. Sini. Allah Akbar. Sudah. Dia ke sana. Oke, yuk mundur yuk. Kita kejar aja lah. Awas, hati-hati. Aku pakai sepatu ini, sepatu gini jadi agak-agak apa? Licin pemirsa. Ke sana, wih. Kita coba kejar. Allah Akbar. Ish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil nih, ya makhluk Allah. Hadir.
Oke pemirsa, ini sosoknya lumayan energinya gede ya. Kalau sosok saya tadi tidak sempat melihat sosok apa ya hodamnya, tapi yang jelas dia berenergi sangat besar. Dan si hodamnya itu kayak asap hitam ya, mengepul terus gitu maju. Lumayan capek oi, segini juga. Nih, dia lari ke area sekitaran sini nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Angel nih, yo, wes. Ada suara di sana pemirsa. Aden. Aden. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Angel nih, ya makhlukallah. Waduh, gaib, hadir. Sir, zat, sifat, wujud. Dia lari kemana ya? Guys, saya melihat ada pergerakan tadi, loncat. Lihat, dok. Ada yang loncat dari batu sana ke sini, pemirsa nih. Hadir. Saya mulai merinding, guys. Oke, disclaimer juga, merinding itu bukan berarti kita takut ya, tapi merinding itu adalah konektivitas antara makhluk astral dan manusia, dan itu sangat wajar dan normal. Jadi ketika kita merinding bulu kuduk, bulu tangan, biasanya itu kita dekat dengan astral ya. Apalagi ini energinya besar. Saya akan coba tarik nih, ada pusaka gede nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngilang wajah nih. Allahumma sholli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kekuatannya gede pemirsa. Dia nyerang wajah saya tadi. Terus saya akan takut lah sama yang kayak gini. Oke. Dia lari. Snap, snap. Main-main dia ya. Saya selawatin dulu ya. Biar tidak terlalu ini dianya, biar tidak terlalu kesana kemari. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nabi wa sallim wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah.
Allah. Ini Pak Ustadz nih. Kelihatan ya? Ini masuk. Ini binatang kecil masuk. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubikalimatillahitamatimusyarimuhalak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah. Allah. Wah. Ah. Ah, aku diserang, eh. Oke, PPS Ali dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya mendapatkan dua buah pusaka ya. Yang mana barusan saya mendapatkan serangan dulu, interaksi dulu ya, tapi tidak sempat terekam kamera. Setelah saya penarikan yang ini, tadi ada yang menyerang dan dia tidak suka kalau ininya diambil. Bentar ya. Ini kesang sampai gini-gini ya, padahal ini di air. Oke, tadi pertama saya mendapatkan ini ya. Boleh dilihat di sini. Ini batu mustika, tapi dia berkilauan ya. Nggak tahu batu apa, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas ini biasanya untuk kedikjayaan ya. Atau penjagaan diri, pagar goib biasanya. Nah, yang kedua, saya mendapatkan ini. Tadi saya pikir ini tuh semar mesem atau semar ya. Tapi setelah saya angkat dari air, ini bukan semar. Ini anaknya. Tapi ini namanya gareng ya. Ini namanya gareng. Kalau yang ini saya belum tahu untuk apa khasiatnya ya, untuk syariat, nggak tahu. Tapi yang jelas, ini sudah saya dapat dan saya akan bawa pulang bersama batu mustika ininya ya. Nah, nanti saya akan cari tahu lebih dalam nih khasiat dari patung ini ya. Ini nala gareng sih, bukan semar. Boleh dilihat episode. Ini gareng nih. Oke, mungkin perjalanan explore saya sampai sini dulu aja kali ya. See you next time. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Haji Dili Tiki Wali, Kotek Taka Wakti Bobodak. Gracias al wujud gailmu. Saya Sarif Hidayatullah dari pasangan Hantu Raksasa yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.